Nah, kan Majdi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fakrul dan juga Norintan. Selamat pagi, apa kabarnya ni? Baik, alhamdulillah sehat. Dalam 2-3 hari ini kan kami agaknya, kalau saya lah terasa sangat-sangat cemburu dengan aktiviti-aktiviti kegiatan Majdi di Tutong. Berkabut apa ke kebun nanas tak? Ke si Syuhaida ke taman ataupun ke mana tu? Ke mana, ke kebun Gelagah. Gelagah. Dan kemarin aktiviti-aktiviti di sana kan? Dan memang pun banyak kegiatan-kegiatan yang belum diterokai ataupun tempat-tempat yang menarik yang belum diterokai di daerah Tutong. Kalau mungkin dapat dikongsikan Majdi, satu tempat di daerah Tutong itu yang sememangnya sudah menarik perhatian orang ramai ini. Mana tahu ada tempat-tempat kawasan-kawasan yang hiking ataupun apa. Di mana tempatnya nih Majdi? Kalau di daerah Tutong ini seperti Fakrul nyatakan yang memang jadi satu tempat tarikan mungkin di Bukit Ambok lah, di Taman Rekreasi Sungai Basong. Itu memang satu tempat yang jadi sinonim lah bagi mereka yang tinggal di daerah Tutong. Jadi Majdi rajin ke nenek melakukan hiking ni? Indah soalnya. Pasalah itu kan kulihat kan kalau si Majdi ke kampung nanas kan. Basar tu punya. Kepanasan. Betul. Siap dengan toleh-tolehnya lagi tu Majdi. Ya alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Saya pun ingin mengalami kan macam mana berkabun nanas ni. Jadi itulah. Ya, jadi apa yang kita ni saksikan kemarin di mana rakan sukas kita Ernie Sofina juga membawakan bahan mengenai dengan buah naga ni. Jadi kita ni tidak sabar sebetulnya ingin mengetahui apakah bahan yang akan dibawakan. Jadi kita terus saja bersama dengan Majdi. Silakan. Silakan. Baik, terima kasih kepada rakan setugas Fakul dan juga Norintan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami menerusi siaran lintas langsung yang dibawakan dari daerah Tutong. Jadi apakah perkara udah pada pagi ini? Kami doakan agar senyum dalam keadaan yang sehat walafiat dan sentiasa juga dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Biar seperti lazimnya kami akan mengongsikan antara beberapa maklumat semasa. Namun terlebih dahulu mari kita saksikan terlebih dahulu bahan rakaman yang kami sediakan untuk keluarannya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada penonton. Begitu sukar untuk kita membayangkan bagaimana corak kehidupan pada era 60-an dan juga 70-an. Kerana kita cuma menerima ataupun mendengar berita ataupun mendengar akan cerita daripada nenek moyang kita akan apa yang kita warisi hingga ke hari ini. Namun kita bersyukur di Lamin Warisan. Pagi ini kita akan sama-sama menyaksikan satu acara yang berkonsepkan 60-an. Pada penonton, Lamin Warisan ini adalah merupakan salah satu kediaman yang dimiliki oleh keluarga Allahyarham Bendahari Haji Ghaffar bin Sidi. Di sinilah keluarga ini memulakan kehidupan mereka pada masa dahulu dan sekarang ianya telah diusahakan oleh anaknya yang mana sekitar tahun 2012 Allahyarham Haji Yahya bin Bendahari Haji Ghaffar telah pun melaksanakan impian mereka untuk menjadikan rumah ini sebagai galeri. Keluarga Allahyarham Bendahari Haji Ghaffar bin Sidi adalah merupakan penghulu mukim Tanjung Maya pada masa dahulu yang digelati sehingga ke hari ini. Tuai padi antara masak, esok jangan layu-layu. Tuai kami antara masak, esok jangan rindu-rindu.
Ya, Oda, seperti yang kita saksikan, di mana keunikan yang telah diperkenalkan di Lamin Warisan ini, di mana mereka telah menampilkan fashion pakaian yang berkonsepkan era 60-an. Malah seperti apa kita lihat di sini juga, sajian makanan mereka juga, yang mana makanan ini adalah merupakan makanan di era 60-an dan juga 70-an. Okey, Nakibah. Jadi kan mau tahu Nakibah, Adi, apa sebenarnya tujuan kamu membuat macam ini? Jadi tujuan kami mengadakan Glam Kampung Gurindam Jiwa ini ialah satu inisiatif kami untuk memperbagaikan pakej pelancongan yang Lamin Warisan tawarkan kepada orang ramai. Mengapa kami memilih tema tradisional ialah supaya kita dan orang ramai lah dapat merasa sendiri macam mana rasanya kehidupan zaman dulu itulah, macam cara pemakaiannya, cara makanannya. Jika sambutan yang kami adakan selama 3 hari ini mendapat sambutan dari orang ramai, insyaAllah dalam perancangan masa akan datang, kami akan menawarkan dalam sekali sebulan lah. Jadi buat kali ini, kami telah menerima tempahan dari para-para belia, orang ramai sendiri. Ada juga yang membawa keluarga dorang lah dengan kanak-kanak. Sebab di Lamin Warisan, kami ada menyediakan permainan tradisi. Jadi pada masa yang sama, selain dari menikmati hidangan yang kami hidangkan, mereka juga dapat bermain permainan tradisi yang kami sediakan. Okey, jadi akhir sekali lah. Mungkin ada orang ramai akan tahu apa yang ada di Lamin Warisan ini, mungkin yang tadi dapat menarik lagi orang ramai untuk sama-sama mengikuti aktiviti di sini. Jadi di Lamin Warisan, kami ada menyediakan archive buku-buku lama, newspaper lama dan permainan tradisi, dan kami juga ada menyediakan showcase adat berbasuh kaki dan menerangkan kepada orang ramai yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai tradisi dan budaya Puak Tutong. Jadi kepada sesiapa yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Lamin Warisan, bolehlah melayari laman sesawang kami atau social media kami di Instagram @laminwarisan. Di galeri Lamin Warisan ini, kita akan dapat melihat secara lebih dekat lagi akan khazanah warisan yang ada disimpan di Lamin Warisan Kampung Tanjung Maya ini. Dan juga mereka memaparkan aktiviti-aktiviti yang telah diungkayahkan oleh penghulu mukim Tanjung Maya dahulu serta keluarganya dan juga penduduk-penduduk di sini, serta mengongsikan akan kejayaan-kejayaan yang telah dicapai oleh penduduk-penduduk di sini pada zaman dahulu. Dalam terlibat komuniti ini, saya dapat mempelajari tentang kerja keras, tentang menjadi pelayan. Saya dapat mengalami suasana yang indah lah. Alhamdulillah, ini kira adalah satu pengalaman yang baru bagi saya sendiri, yang di mana ianya diadakan di daerah Tutong. Alhamdulillah, macam event seperti ini, program ataupun yang cumanya ni kira nolah ia menunjukkan yang belia itu ada nolah, ada creative mind yang tadi boleh saja bukannya nolah macam biasa-biasa tapi luar biasa. Alhamdulillah, dengan Lamin Warisan punya inisiatif pada hari ini sangat memuaskanlah bagi saya, di mana makanannya apa ni, kira ada yang nolah herba-herba yang dapat diambil dari Tutong, apa bukannya banyak di restoran lah cuma ni. Minumannya nyaman juga. Alhamdulillah anulah memuaskan. Perasaan saya anulah kira nostalgic lah. Yeah. Pasalnya indah juga nostalgic benar, pasal indah merasai yang dulu-dulu tu. But then boleh anulah kira ada sense of apa ni? Macam tadi tu menukan mengikuti peredaran zaman itu, so it's good to have perasaan yang anulah macam tani ikut tema atau
At the same time, tanya tu enjoying the food yang tradisional sama pakai baju tradisional apa? Rasanya gembira pasal dapat apa ni merasai dengan kawan-kawan di sini. Seikutnya timnya tradisional. Rasanya macam apa ni ada pengalaman, ada peluang untuk merasai pakai baju kebaya ini macam 60-an cakap klasik. Saya merasa gembira kerana dapat melalui pengalaman masa 1960-an. Kerana sebelum ini saya hanya mendengar cerita, tetapi sekarang saya mengalaminya. Ya, Oda, seperti yang dapat kita dengarkan antara komen daripada mereka yang hadir dalam acara ini, rata-rata mereka memberikan pengalaman yang begitu unik sekali di mana mereka dapat merasakan kehidupan pada zaman dahulunya. Ya, Oda, dalam acara ini juga di mana mereka mengikuti arahan-arahan yang diberikan oleh Kementerian Kesihatan khasnya, terutama sekali bagi memendung penularan wabak COVID-19.